Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Garganer sini dan sebelumnya saya minta di selamat berpuasa ya dengan 10 hari terakhir ya, kita harus memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi barang-barang apa sih yang saya bawa atau yang saya perlukan ketika melakukan itikaf di masjid. Ini versi saya dan versi pesantren ya. Oke, langsung aja kita ke videonya. Yuk, langsung. Oke, biasanya kalau kita melakukan itikaf atau apa itu, kita membutuhkan barang yang kita butuhkan selama satu minggu. Oke, langsung aja. Di depan saya ini, kalau saya pribadi bawa ini ya, kayak bantal sama selimut, karena di masjid itu kan dia dingin ya, posisinya dingin, terus juga banyak nyamuk, jadi ya saya inisiatif bawa bantal sama selimut ini nih. Kenapa saya rapisin kresek, karena biar gak kotor lah ya, biar bersih gitu. Terus kalau ini sudah kebawa ya, ini tergantung juga sih orangnya. Kalau misalkan dia bisa bawa ini, bantal kulit, bantal selimut itu bisa dibawa. Tapi kalau nggak bisa bawa ya mungkin bisa bawa yang lain lah ya, untuk sediaan selimut atau sarung itu juga bisa. Terus gak lupa ini ada tas cangklong ya, ini isinya barang-barang pribadi, ada parfum, sisir, charger. Terus juga ada ya barang-barang yang saya butuhkan lah ya, seperti apa ya, minyak kayak putih atau apalah itu. Ini barang-barang pribadi saya gitu ya, dan juga wajib saya bawa. Terus di belah kiri saya bawa sabun untuk mandi ya, kan karena kita mandi kan nggak keluar-keluar ya di dalam masjid, jadi ya bukan dalam masjidnya tapi di longkan masjid kan ada kamar mandi tuh, ya, jadi ya saya putuskan bawa sabun. Ini sabunnya ya yang saya putuskan, ada odol, sampo, sabun dan lain sebagainya, itu yang saya bawa. Terus ini tas, sebenarnya nggak sebanyak ini sih harusnya, cuman karena berhubung saya mau mudik, udah saya kalian bawa barang-barang yang mau saya bawa pulang sekalian ke Lampung. Ini ada lebih berantakan, ada jaket, ada baju untuk sholat ya, ini saya bawa. Ini juga ada Quran Braille ya. Kalau di sini bebas ya, tergantung targetnya masing-masing. Kalau saya pribadi bawa 6, ini ada 5 katanya dipakai di ini nih, di Qurannya, ini juz 2-3. Terus nggak lupa yang harus diperhatikan ya, bawa rollnya di sebelah sana terminal ya, untuk ngecas HP atau kita bawa ini MP3 gitu, itu perlu banget ya. Dan jangan lupa teman-teman bawa ini karpet. Nah ini nih karpetnya nih, ini punya pesantren karpetnya, ada 2, satunya di sebelah depan kalau teman-teman kelihatan depan. Terus kalau saya itu buat Mesir Boston, biasanya saya bawa MP3, tapi MP3 berhubung dengan Rikas biasanya belum bisa ngasih perlihatan, masih lihat juga. Gitu sih teman-teman. Dan kalau misalkan teman-teman mau itikaf atau nginep di masjid, bagusnya untuk baju ya bawa 2 jenis ya. Ada baju untuk sholat sama baju untuk harian. Dan juga sarung nih, kalau teman-teman nginep ya sehari 2 hari ya bisa lebah sarung, soalnya kan dingin kalau di lingkungan masjid. Terus jangan lupa bawa minum ya. Alhamdulillah di sini untuk air minum
ada ya yang menyediakan di pihak pesantren juga ada, di pihak masjid juga ada. Ini tikab rencana 5 malam ya, nanti saya akan juga share videonya, pengalaman atau kesan tikab selama 5 malam. Nanti videonya akan tayang insyaallah. Demikian aja yang bisa saya share untuk barang-barang pribadi yang kita perlukan ketika itikaf. Ini versi saya dan pesantren. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Like kalau suka dengan video ini, like kalau nggak suka. Kita ketemu di next video. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.